Seharusnya itu suatu hal yang romantis juga. Dan ini kalau misalnya Ustaz Syafi bilang ini hal yang memang harus dilakukan seorang suami kepada istri Ber, berlaku romantis kepada istri. Ya, tapi banyak yang protes. Karena ini kan orang pengen semua istri pengen suami <tuk> ke arhan. <tuk> Kita ingatkan setelah menikah kamu nih imam di keluarga hmm. ya tolong jadi imam yang baik. Hmm. Sholat jangan lupa ya, ya ibadah. Yang benar sama Allah, mm. tolong jauhi larangan Allah. Iya Alhamdulillah itu berkat istri juga. Iya. Kadang pulang jam 1, jam 2 masih ngantuk dibangun bibi, bangun subuh ya. ya itu anak-anak daripada nunggu eh, tuh. Ya. Jadi Alhamdulillah istri juga. Yeah, nah. yeah, iya, gitu. kan. Uh, jadi uh, kalau hampir uh. beruntungnya punya istri soleh Jadi mudah-mudahan uh, akan nah, iya. mampu jadi imam yang baik. Amin, amin. Amin. Suami yang sabar amin. karena kan ya <laughs> kalau istri masih muda kan yeah, tau lah kan. Yeah, yeah. Nah. Assalamualaikum. Masya Allah hari ini tuh seru banget, tapi aku capek banget ya hari ini. Nih banyak yang nanya tasnya kenapa gede banget. Jadi ini tas isinya tuh boots. Jadi ini tuh kalau kudaan tuh ini tuh untuk boots. Kalau di sini tuh untuk helm gitu. Ya alhamdulillah uh, lately lagi edik banget kali ya. <laughs> sama kuda tuh. Gak tau kenapa aku tuh ngerasa kuda itu tuh membawa kebahagiaan. Terus mungkin banyak orang yang bilang. Berkuda kan cuma duduk doang, itu salah besar ya guys ya. Jadi berkuda itu bakar kalorinya luar biasa. Terus ngelatih fokus kita, ngelatih keseimbangan kita, banyak banget manfaatnya. Dan kalau aku yang benar-benar aku rasain ya itu tadi back pain aku, alhamdulillah atas izin Allah jadi sembuh. Aduh kok jadi banyak cerita ya, aku jadi aus deh. guys akhir-akhir ini setuju kan kalau cuaca tuh lagi nggak menentu terutama polusinya ya lagi luar biasa banget nah itu tuh bikin debu dan kotoran gampang masuk ke tubuh kita makanya aku harus banget nih menjaga kesehatan aku juga keluargaku apalagi untuk kukasya contohnya seperti galon yang sehari-hari aku pakai aku udah pasti pilih le mineral untuk kebutuhan keluarga karena kalian bisa lihat sendiri kan galonnya aja terkunci rapat dan udah pasti tutupnya kedap darah kalau dimiringin pun nggak akan rembes. Jadi pasti aman, kotoran dan kuman pun juga nggak akan masuk ke dalam galon. <sukur> Pokoknya alhamdulillah sekarang aku udah lebih tenang karena aku pilih galon lem mineral yang terjamin aman dan bebas kontaminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita sama Bang Andre Rosyadi. Waduh, Bang, apa kabar? Alhamdulillah. MasyaAllah. Mungkin teman-teman udah banyak tahu ya tentang Bang Andre. Uh, kita uh, waktu itu ketemu pertama kali di uh, Daurah Ustadz Syafiq, benar ya? Ada dua. Pertama sebenarnya. Pertama sebelum dauroh Ustadz Syafiq itu uh. acaranya apa namanya? Ustadz Nuzul apa Din? Oh Half Din. Half Din, ya. Half Din oh. Ustadz Nuzul. Uh -huh. Habis itu baru uh, daurohnya Ustadz Safik di puncak. Kayaknya dauroh dulu deh. Lupa ya. Eh? Dauroh dulu, abis itu kita ketemu lagi di Half Din. Iya, alam lah lupa. <laughs> Tapi masya Allah nih ini memang Eh uh, nggak tahu nih boleh disebutin apa enggak ya? Maksudnya abang kan kalau misal tiap daurah gitu bukan tiap doro tapi ada beberapa doro. Kalau misal ketemu sama Bang Andre, saya tanya Bang, abang Mas siapa? Saya sama Mas eh saya sama keluarga dan keluarga keluarga saya. maksudnya saudara-saudara saya gitu. Jadi Bang Andre kalau doro itu booking kamar 20. Iya. Benar Bang. Kira-kira segitulah. Sekir <laughs> istri istri booking 1 ktemu. Yang... <laughs> <laughs> saya bilang, Bang ngapain 20? Kena, enggak, itu keluarga-keluarga -keluar saya semua. Saudara-saudara saya, saya ajak untuk itu. Em, emang alasannya kenapa sih? Itu efektif ya, bagaimana uh, kita? Keluarga ingin belajar bareng-bareng, uh -uh. jadi itu komitmen oh. keluarga ingin belajar bareng-bareng. Mm. Ya, biar ya tambah paham, mm -hmm. uh, kan belajarnya bareng-bareng. Ya, sekalian anggap libur keluarga lah. Oke, okay. uh, ya, Alhamdulillah. Keluarga kami uh, tertarik, misalnya umroh bareng, mm -mm. dauroh bareng, Ya alhamdulillah sudah kita jalankan secara rutin sejak tahun 2017 lah. Oh masya Allah, dari 2017 ya rutin yeah. tuh bang ya? Iya. Yeah. Berarti tiap ada dauro yeah. sebisa mungkin ikut. Ikut dan mengajak saudara yeah. saudara gitu ya. Dulu mulai dauroh-dauroh itu ikut move ya kalau nggak salah dulu. Pertama, oh muflen eh, ya, abu Tako Iya, zamannya abu Awal-awalnya abu Oh masya allah, berarti udah lama banget ya? Ya mulai tahun berapa ya? ya, oh, ya lama. Juga, Lu, iya cukup udah lama, cukup lama. Saya awal-awal di Movent juga sering bareng Abung tako juga. Ya, pernah uh, ketemu Wisnu, kalau gak salah, ada Wisnu, tapi kita gak sempat negor di uh, hotel apa namanya di uh, Malang itu, Batu Malang. Oh, oh itu apa ikut? Ikut. Oh kita rame-rame tuh bang? Iya, apa namanya hotelnya itu Sing Singasari. Singasari. Singasari ya? ya. Singasari? Singasari, Singasari apa Singasari, Singasari ya di situ Yo, itu abang ada itu katanya bareng-bareng rame-rame tuh ada yeah. uh, apa namanya ada Irwan juga yeah, yeah, yeah. ada ya banyak banyak yeah, kita lihat 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 oh masya allah oke okay, uh, bang Andre ini uh, mau nanya soal soal Arhan wow. <laughs> Arhan sama Aziza jadi waktu itu viral banget ketika Arhan ngegolin abis itu dia sampai buka jersinya terus ada tulisan dia sama istrinya yaitu anak abang sendiri Aziza gitu ya itu buktinya cinta dia kepada istrinya itu saya ikutin bang, yeah. <laughs> saya ikutin, saya sempat foto, <laughs> jadi kayak gini nih, yeah. saya habis nggak ngegolin nih bang ya kalau saya, <laughs> saya nggak ngegolin tapi pingin foto, <laughs> terus saya bandingin sama Arhan juga, gitu. itu memang udah disiapin sama Arhan dan dia kasih tahu ke bang Andre, manggilnya apa sih Papa atau apa? Abi. Oh Abi, manggilnya. Uh, yeah. Kasih tahu ke Abi atau gimana? Nggak, jadi memang waktu itu Uh, saya sama istri itu datangnya kan berangkatnya pagi ya uh -uh. Naik pesawat pagi hari pertandingan Kan itu pertandingan uh, kedua ya uh -uh. Pertama itu istri yang nonton hari Sabtu malam Minggu Sab saya nonton juga ya? Ajah nonton Oke okay. Ya saya nggak ikut uh -huh. karena Pak Prabowo Sabtu itu datang ke Padang hmm, Jadi tugaskan eh, mendampingi ya. Pak okay. Prabowo yeah. Jadi yeah. sehingga nggak nonton secara langsung Indonesia lawan Cina Taipei kalau gak hmm. salah ya yeah. Lalu menang, kita menang yang besar. menang Alhamdulillah 9-0 Arhan bikin gol yang ke-9 hmm. Yang apa Selebrasi empeng itu kan hmm. Lalu yang kedua istri pulang Besoknya istri pulang hari minggu pulang Sama anak-anak karena hmm. anak-anak sekolah Lalu pas pertandingan Hari Selasa nggak usah lupa ya hari ya Selasa atau Rabu kita kembali lagi ke hmm. Solo saya ikutan hmm. Karena kan memang hobi nonton bola hmm. Nah Ketemu sih sama Arhan tapi Arhan nggak cerita Sebelum oh. pertandingan sempat ngobrol ketemu, bikin video bareng itu. Uh -uh. Habis itu sebelum pertandingan, sebelum berangkat pun pamit sama keluarga ya. Uh -uh. Ya tapi nggak cerita. Tapi memang teman-teman Aziza sempat cerita bahwa Arhan akan nyiapkan kejutan. Tapi kita nggak tahu apa kejutannya. La lawan Turkmenistan. Turkmenistan ya? Yang pak buka ba yang baju oh. ada tuh Turkmenistan. Uh -huh. Kalau nggak salah itu. Kebetulan Turkmenistan nonton, masalahnya <laughs> Kalau Cina Taipei tuh nonton setengah. Karena harus pimpin rapat partai oh, di Sumbar. Tapi kan In, waktu golin ada abang ada itu. Yang, Karena abang tepuk tangan deh. Oh itu hilang Turkmenistan uh -uh. Ada di stadion. Oh, ada di stadion tapi ya. Tapi kalau Cina TP ya di stadion. Nonton pakai ini handphone. Oke. Okay. Tapi nggak setengah pertandingan. Abis itu harus pimpin rapat partai. Allah. Uh. Gimana perasaan abang ketika uh, apa arahan ngegolin terus Aziza gitu ya. Terus ya Enggak masih perasaan Aziza waktu itu kan. Kalau kalau kita kan nonton di stadion. ya. Uh -uh. Kalau di stadion itu kita nggak terlalu melihat Oh tulisannya uh, gak kelihatan. nggak kelihatan kan. Oh yang kita happy-nya itu iya iya iya. Happy-nya adalah Aran bikin gol. Oh. Itu kita happy-nya happy karena bikin gol. Karena bikin gol. Yang baju saya nggak lihat banget tapi memang pas itu kan kelihatan di handphone banyak orang kiri kanan yang megang handphone ya. Okay, yang juga yeah. nonton live dan itu mas segera viral di medsos kan dalam berapa menit kemudian. Betul, kan. betul, betul. Nah, ya jadi udah tahu bahwa waktu pertandingan berakhir kan Arhan itu golnya injury time ya kalau salah. Yeah, jadi setelah benar. pertandingan selesai ya kita langsung tahu kan Hanya berapa menit kemudian kita udah tahu ada video itu. Foto itu saya sampai posting juga di ya. Instagram saya. Ya baca Aran, nonton. Uh, masya Allah, itu rame banget ya, masya Allah. Tapi memang kita nggak tahu. Nggak tahu tuh ya. Memang kejutan dari Aran. Kalau nggak salah setelah itu kita tanya kapan nyetaknya. Jadi standingnya uh, malam, mm -hmm. kok nggak siang-siang dinyetak deh. Dinitip orang temennya untuk nyetak deh. Masya Allah. Jadi memang niat anaknya niat Niat, untuk niat, bikin niat masya Allah. Hmm. Seharusnya itu suatu hal yang romantis juga Dan ini kalau misalnya Ustaz Syafi bilang Ini hal yang memang harus dilakukan seorang suami kepada istri Ber, Berlaku romantis kepada istri ya, Tapi banyak yang protes Karena? Ini kan orang pengen semua istri pengen suami kayak Arhan, kan <laughs> <laughs> itu iya, betul, betul, di media sosial betul, dibaca <laughs> begitu, iya, betul Hanya banyak yang komplain nah. makanya kan saya, oh saya kayak gitu juga deh waktu main bola gitu <laughs> walaupun gak ngegolin ya tapi tetap foto ala ala Arhan gitu ya, Masya masyaallah. Yeah, yeah. Bang kalau kita lihat nih ya Arhan, Arhan kan dari dunia bola nih, yeah. ya Azizah kan bukan bergelut di dunia bola sebenarnya, terus abang anggota DPR gitu ya. Ini tiba-tiba nikah tuh kayak gimana tuh bang? Maksudnya bisa kenalnya tuh kayak gimana tuh? Jadi gini, kalau kami sekeluarga memang penggemar sepak bola. Penggemar sepak bola, oke okay. ya. Kan uh, saya kan dari umur 3 tahun diajak orang tua nonton bola. Mm -hmm. Jadi kalau dibuka dadanya ini Semen Padang ya. Kan? Wih. <laughs> dari umur 3 tahun nonton bola Semen Padang. <laughs> nah begitu juga punya anak, anak-anak uh -huh. umur 2 tahun udah dibawa ke stadion. Oke. Okay termasuk Azizah uh -uh. jadi memang kita penggemar sepak bola bahkan si game final si game uh -uh. yang kita 32 tahun puasa Glad. kelas uh -uh. Nah, saya sekeluarga nonton Masya Allah. jadi suami-istri anak-anak Alhamdulillah nonton semua uh -uh. dan Alhamdulillah kita semua menyaksikan sejarah itu bahkan setelah pertandingan pun sebenarnya sebelum pertandingan sehari sebelum pertandingan sampai di Kamboja uh -uh. Uh, jam jam setengah enam sore landing di Kamboja di Phnom Penh jam tujuh saya sampai hotel hotel tempat pemain untuk ketemu anak-anak hmm. pengen foto anak-anak hmm. yang kelas satu kelas dua sd ini kan main bola siapa bang Alfati bukan Alfati dan Atala pemain bola oh, itu pemain bola iya yeah, yeah, di Asia Open oh uh, oh serius bener-bener yeah, mereka pemain latihan, bola, Bang. Latihan. umur berapa Alfati ma Atala ya yeah, Atala <coughs> 2014 Eh, Ya e, Fatih 2014 Atala 2016 Oh beda 2 tahun Ya beda 2 tahun mereka ikut main bola oh. Dua-duanya jadi memang uh, datang untuk minta mm -hmm. foto mm -hmm. uh, Setelah minta foto pulang ke hotel mm -hmm. Kita hotelnya beda Nah besoknya ikut nonton pertandingan Ya Alhamdulillah memang kita hobi nonton bola yeah, yeah. Tapi memang beda Bapaknya Semen anaknya Persib semua. Hah itu, itu, itulah. Bing, iya, bang, eh, bingung gitu. Kok ini. bisa ke... nah, kakaknya, dari abangnya si Amar. Hah? Yang jadi bobotoh. Ah, oh, itu. Apa karena pernah tinggal di Bandung? Enggak? Enggak, kakaknya, abangnya Amar yang nomor 2 di bawah Aziza itu memang penggemar Persib dari kecil. Saya juga nggak tahu kenapa dia penggemar Persib. Bahkan kalau Persib uh, main, diminta ibi temenin aku nonton Persib. Bahkan waktu Michael Asian main. Uh, iya. Kita cari multiplication uh -huh. ke ruang ganti untuk foto. Wah, ya Allah, sampai begitu dulu. Jadi memang orang Padang suka Persib Bandung eh, gitu ya. Itulah, lah, payah. <laughs> payah si Amar <laughs> <laughs> Nah, tapi hobinya itu ideologi Bobotohnya ditularkan ke adik-adiknya dua. Adik -adik iya. Jadi Abinya kalah sama tiga anak, -anak ya. <tabih> <tabih> Tapi dengan segala respek semua klub ya bang ya, ya. maksudnya iya. karena kan iya. pastinya ketika kita lahir di mana iya. orang mana pengennya di klub yang itu iya. yang kita bela gitu iya. ya. Iya udah kita keluarganya uh. demokratis ya udah. <tabih> <Tau salah. tabih> Tapi tetap uh. anak-anak kalau Padang kita ajak lontosnya sempadan. <tabih> <tabih> iyalah, Jadi abang yang... juga kan pernah uh, nyalonin Waketum kan waktu itu. Ya pernah nyalonin Waketum dan Exco, Exco sudah dua kali. Tapi yang serius Exco. Ya, dua kali gagal, dua kali nyaris menang terus. Nah, kemarin terakhir malah kalah dua suara doang. Uh, ya. kalah dua suara ya bang eh? Agak sedih sih. tipis <laughs> banget. Agak... Tapi belum rezeki lah. Iya ya, ya padahal Allah. Ya, uh -huh. Jadi eh, intinya memang kita penggemar sepak bola. Nah, ya. si... Apa udah kenal bang sebelumnya? <sadabuk> yeah, mereka kan kenalan waktu apa? Uh, kenalan waktu itu hmm? uh, kami sekeluarga, Uh, apa namanya bertemu gitu bertemu. ya bertemu oh. jadi uh, kita tur ya yeah. tur apa Asiaop ada tur di Jepang oh hmm. Asiaop tur di Jepang itu hmm. pertama kali ketemu kali ya ya nggak ketemu sih kalau saya ketemu tapi nggak kenal ya kalau ha. sekedar ketemu rasanya waktu sih oh iya ketemu. waktu acara acara misalnya itu waktu ya? pasti ketemu tapi hmm. nggak saling ya, pas Asiaop itu mereka ketemu bicara sama orang tuanya dua hari kemudian lapor orang tuanya oke sudah kita bicara orang tua ya udah itu yang terjadi akhir kita persiapkan nikah di Tokyo karena memang sangat sulit pemain Tokyo Ferdi ini pemain kita yang di luar negeri untuk bisa pulang, mereka bisa pulang kalau libur atau FIFA match day, kalau di luar tuh nggak bisa gak ada libur. Makanya alasan nikah di sana ya? Ya nikah di situ. dalam -hmm. hemat juga. Nah. Iya sih. Undangan dikit. Alhamdulillah hemat ya. Uangnya bisa iya. dihemat untuk. Buat yang lain lah. Untuk pemilu. <laughs> iya iya buat pemilu oke. Okay. Ini udah dekat 2024. Benar benar. Pak. Butuh benar. uang banyak loh iya, untuk pemilu. Iya. Ya simpen-simpen dulu ya. Alhamdulillah. <laughs> Nah, bang. maksudnya uh, Arhan uh, akhirnya, uh, apa namanya, alhamdulillah sekarang menjadi menantu Abang ya, Bang? Ya. ya, Abang melihat Arhan ini kan pasti kan ada sosok bapak nih. Maksudnya artinya Aziza kan pasti ngobrol sama Abang kan, ayah uh, Abi menikah gitu kan. Abang ngeliat sosok Arhan, terus uh, Abang pertama kenapa akhirnya memantapkan juga? Oke, okay, uh, aku pengen anakku juga ke uh, nikah sama Arhan. Terus apa nasihat abang yang pernah abang kasih ke Arhan? Suatu sebelum pernikahan. Yang pertama pastinya waktu itu ya. Mm -mm. Kita ya, saya dan istri ya. Waktu itu selalu... Uh, kenapa kita izinkan? Ya karena serius ya. Mm -mm. Serius ya. Bahwa ini anak serius. Mm -mm. Lalu kedua orang tuanya mengizinkan. Mm -mm. Yang ketiga ya kita lihat... Ini anak bekerja dari bawah. Oh. Anak ini bekerja keras dari bawah yeah, untuk yeah. mengejar mimpinya, mm -mm. yaitu: yeah. nah, apa titipannya? Ya, jelas kita ingatkan: setelah menikah, kamu ini imam di keluarga. Mm -mm. Ya, tolong jadi imam yang baik, mm -mm. sholat jangan lupa. Yeah. Ya, ibadah yang benar sama Allah. Mm -mm. Tolong jauhi larangan Allah gitu loh itu yang kita sampaikan sama Arhan dan Aziza ya teorinya nggak banyak banyak itu saja poin-poinnya ya ibadah poin ya. terutama mm -hmm. sholat jangan ketinggalan ya. karena kan di luar negeri itu kan penyakit orang kita itu kadang suka lupa sholat hmm. nah itu yang paling penting sholat nggak boleh lupa masya Allah masya Allah bang abang ini kan terkenal sebagai anggota DPR yang tegas keras ya kalau misalnya teman-teman mungkin banyak videonya tuh mungkin uh, dari sini juga ada yang tahu bagaimana waktu kasus Mekarta, Abang sampai gebrak meja gebrak gitu. Gebrak ya? meja itu udah sering dilakukan. Oh udah sering dilakukan cuman Cuma udah, kasus itu kayak viral berbagai ya. Berbagai kesempatan viral-viral juga soal minyak goreng, oh, Oke okay, okay, uh. lalu soal apa? Bagaimana apa namanya perusahaan-perusahaan smelter nikel uh -uh, kerja sama dengan uh -uh. pengusaha, banyak hal. Tapi memang yang viralnya memang Mekarta. Ya Mekarta betul. Uh, ya Andalusia ini bicara sebenarnya sopan baik, nah, uh. tapi ada titik-titik tertentu, bicaranya agak keras dan tegas. Oke, okay. nah. nah, itu bagian hmm. dari cara membela masyarakat, karena waktu kasus Mekarta itu penzoliman yang luar biasa. Hmm. Hmm. bayangkan saja konsumen yang menagih haknya malah mau dipidanakan. Hmm. bahkan disita harta kekayaannya hmm. karena dianggap merugikan perusahaan itu. Hmm. Nah, tentu sebagai wakil rakyat tugas kami adalah membela kepentingan rakyat. Ya sudah, kita gaspol. Ya alhamdulillah masalahnya selesai. Alhamdulillah. Dan juga pihak Mekarta punya niat yang baik menyelesaikan. Nah, itu yang penting. Kelar Bang tapi ya. Yang 131 orang yang datang ke kami Dalam satu bulan hak-hak mereka sudah terpenuhi Alhamdulillah Nah tapi kan nasabahnya kan ada belasan ribu mm -mm. Nah yang belasan ribu ini insya Allah secara bertahap mm -mm. Tiap tahun 2000 akan diselesaikan Insya Allah 2026 atau 2027 Sesuai putusan PKPU nya insya Allah mm. sudah dipenuhi sama mereka Itu bertahap Alhamdulillah Ada yang 2000, ada yang 3000, ada yang 5000 setahun Insya Allah selesai 2026 atau 2027 lupa saya Amin, amin, amin. Tapi yang jelas yang datang ke kami mm -mm. ke Komisi 6 DPR RI ya. 131 itu haknya terpenuhi dalam satu bulan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. semoga Allah mudahkan. Amin, amin. Kalau nggak, jadi kalau nyangkut yang uh, abang uh, tegas uh, bahkan uh, cenderung ketika memang udah menindas dan zolim kepada rakyat ya, itu okay. abang jadinya Keras ya, gitu ya Kesam... Kesannya kesan galak lah Kesannya galak, galak gitu Galak, galak, <laughs> pemarah <laughs> Nah pertanyaannya Abang emang karakternya kayak gitu At, uh, Dan ketika di keluarga Abang gimana bang sosoknya? Maksudnya kan orang ngelihat abang kan Wah karena viral-viralnya kayak gitu bang Yang galak-galak Yang galak-galak viralnya gitu Maksudnya kalau abang di keluarga gimana Mendidik anaknya kayak gimana Sosok abang sebagai abi di Keluarga itu seperti apa Suami uh, Sosok suami itu seperti apa Gimana bang Jadi gini Beruntung punya istri yang soleh Alhamdulillah Alhamdulillah istri yang banyak mengingatkan hmm. ya. Hmm. Jadi yang rajin pergi kajian itu istri Bukan suaminya ya. Suaminya ini tertolong punya istri yang soleh Alhamdulillah Istri yang ngajak suaminya pergi ya. kajian Nah itu faktanya Nah hmm. Nah, jadi makanya kalau ada Andrew Syade di Nurul Iman hari Sabtu sore itu bukan Andrew Syade yang pengen istrinya yang ngajak. <laughs> Wah ini pahala istri masya Allah dia <laughs> Ya kalau ada yang lihat tuh uh -uh. Andrew ah, ini Sabtu ini sering di Nurul Iman. Uh -uh. Nurul Iman, ya, yeah. Nurul Iman, Buk uh -uh. Eman. Uh -uh. Ya, Itu bukan istrinya yang ngajak. <laughs> bukan Andre-nya tapi istrinya yang, I istrinya yang ngajak. ngajak. Oke. Okay. Jadi gitu. Kita jujur aja. Iya masya Allah. Nah, jadi Ya, eh ya biasa aja seperti orang kebanyakan hmm. ya. Iya. Kadang ada tegasnya, ada hmm. marahnya, tapi juga dekat sama anak, suka bercanda sama anak. Alhamdulillah. Hmm. Kayak sekarang istri kan di luar negeri nih. Oke. Okay. Masih di Jepang belum yeah. pulang. Uh -huh. Ya kita tidur sama anak. Anak nomor 3, nomor empat peluk-pelukan sama Abinya tidur. Oh, Allah. Ya. ya uh -huh. Di balik kesulitan istri lagi nggak ada hmm. ya kita bisa peluk-pelukan sama anak lah. Masya Allah, ah, Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau sosok ayah itu, jadi ini pernah kita bahas tentang uh, sosok ayah yang hilang atau ayah palsu. Ayah palsu itu maksudnya dia ada tapi, secara fisik, tapi secara jiwa itu dia tidak merasakan sosok ayah. ya Nah, kalau abang sedekat apa sama anak sehingga sosok ayah itu gak bisa nggak hilang bang, karena abang kan sibuk bang. Ya, jadi gini cara ngakalinnya. Memang harus diakui Andresyadi ini sibuk hmm. pagi berangkat ulang malam, mm -hmm. jadi Senin sampai Jumat itu memang interaksinya agak kurang sama anak, yeah. jadi ngakalinnya oh. kalinya subuh, jadi ngakalinnya yeah. subuh, jadi subuh anak laki-laki kan tiga di rumah, yeah. uh, jadi berempat kami uh. Uh, Abinya dan tiga anaknya subuh uh. pergi sholat subuh berjamaah. Oke, okay. masyaAllah. Ya. Uh -huh. Ya alhamdulillah itu berkat istri juga. Iya. Kadang pulang jam 1 jam 2 masih ngantuk dibangun bibi bangun subuh ya. Gitu. Itu ya itu anak-anak udah pada nunggu tuh. <laughs> jadi alhamdulillah istri juga. Iya, nah, ya. uh, uh, jadi kalau alhamdulillah beruntungnya punya istri soleha. Jadi istri yang bangun bibi ibi subuh bi ya. Nah, ya, ya. Alhamdulillah sambil ngantuk gitu ya. Nah mm -hmm. itu sholat bareng sama anak bertiga ya. subuh masjid. Abis itu ya abis sholat subuh kadang mulai ngantuk-ngantuk kan ya nemenin anak sebentar lah. Iya. Untuk berangkat sekolah, mm -hmm. habis mereka berangkat sekolah ngantuk tidur lagi sebentar gak sejam dua jam. Oh, Jadi mainnya pagi, sama okay. Sabtu Ahad. Oh, Sabtu Ahad ya. Jadi mm -hmm. komitmen kalau tidak keluar kota ke dapil, nggak ke Sumatera Barat atau tugas partai yang penting mm -hmm. Sabtu Minggu udah jelas nemenin anak. Yeah. Nemenin anak main sama anak. Mulai pagi mm -hmm. nganter mm -hmm. anak latihan bola. Latihan bola, oke. Okay. Ah. Ah sama trek-trek pinggir di lapangan kalau lagi mereka game. Ayo ayo. Ah, itu. Ketemu Ibas waktu itu ya? Iya waktu... Mas Ibas uh -huh. anaknya bareng dia siap. Oh, siap juga anaknya. Mas Ibas itu hari Minggu deh. Kalau Ata Atta Al Fatih kan mainnya Sabtu Minggu di uh Mas Ibas tuh kalau enggak salah hari Minggu. Oh. Jadi Mas Ibas banyak Pak Hasim Joya Dikusumu, Kusumo cucunya juga ada di Oh iya, dia siap juga. Asyop. Jadi waktu ke Jepang itu ada Mas uh -huh. Ibas uh, lalu Pak Hasim Pak Hasim oh. nemenin cucunya anak yang Mbak Sarah, iya, gitu. Iya. rame lah kita. Gitu. Oh gitu Anaknya Bahlil juga ada di Asyop Oh gitu Enggak ya. kenapa milih Asyop Maksudnya kan banyak sekarang klub-klub yang Maksudnya uh, apa Chelsea klub yang di Indonesia yang Untuk akademinya Ya gitu. Asyop kan sudah punya nama Betul, betul Dan ya. juga uh, Apa namanya Fasilitasnya bagus Dan juga apa namanya Ya memang fokus pembinaan hmm. Ya udahlah Kalau anak-anak suka di Asyop sudah. Tapi sekarang kan Asyop ini punya pandangan nama Shannon Belmare ya kalau salah. Mm -hmm. uh, klub Jepang mm -hmm. yang menjadi uh, mitranya Asyop. Oh, ya, bisa jadi, dikirim ke sana nanti. ya nah, enggak si Al Fatih uh -huh. itu tiap Sabtu uh, tanding uh, mewakili Shannon Belmare di uh, Jakarta International, International Giz. School JIS. Uh -huh. Kan ada ada liga mereka. Oh. Jadi Alfati kalau Sabtu sore, jadi Sabtu Minggu, Sabtu Ahad dia latihan pagi, Sabtu sore dia hmm. uh, tanding bola kompetisi hmm. liga di JIS. Liga, liga apa bang itu? Tahu Jis si Alfati yang main, penyelenggaranya. Ya, Alfati uh, pakai baju Shannon Belmare, Oh. karena itu mitranya shop. Apa dia striker Belanda ya. atau uh, persis kayak Erhan back, back kiri. kiri? Ya back kiri. Ah. Pantesan ini makin mudah lancar ya akhirnya menikah. <laughs> ini dorongan adik kuat kayaknya. Enggak <laughs> tahu kita. Tahu, gitu. jadi itu uh. kalau jodoh itu memang Enggak direncanakan iya, Allah sama yang sekali. Atur semuanya, Allah kan? yang atur nikah yeah. di Tokyo lalu ternyata viral, Enggak diatur sama sekali. Mm -mm, mm -mm. kita juga bingung kenapa viral. bahkan <laughs> ada temen yang nelfon, ada wartawan salah satu majalah terkenal di Indonesia mm -mm. itu dia sakit. Dia sakit pas Azizah nikah. Seminggu itu dia sakit di rumah sakit. Dia telepon, "Bang, resep lu, Bang. FVP semua, muka lu semua teh Eh, kita kan juga nggak tahu kenapa bisa FVP. Gua di rumah sakit enak, lihat buka FVP-nya lu semua ya. Muka lu terus itu ya. Enak gua te. gua udah di rumah sakit mau cari hiburan yang keluar FVP-nya lu lu sekeluarga. Jadi itu gak direncanakan. Semua kan nggak bisa direncanakan itu mengalir apa adanya gitu, jadi alhamdulillah ya yang penting tanggung jawab abi sama anak perempuannya selesai, iya. kita serah terimakan ke arhan, ya mudah-mudahan iya. akan mampu jadi imam yang baik, amin amin, amin, suami yang sabar, amin. karena kan ya <laughs> kalau istri masih muda kan iya, iya. tahu lah kan, uh, nah, ya. kayak sabar ya kayaknya, Insya Allah sabar, Insya Allah sabar ya. Kan, kan kalau di medsos tuh Mas Jawa dan Mbak Jaksel nah, Mas Jawa ya sabar <laughs> Masya Allah nah Bang kalau misalnya uh, kita ngomong sedikit tentang keluarga uh, ya. abang ya Bang ya jadi tadi kayak kan abang bilang bahwa istri abang nih yang ngajak untuk pengajian ya. kajian segala macam Alhamdulillah punya istri yang sempurna oh iya ya, tahsin hmm. uh, tahsin rajin gitu oh Masya Allah uh, jadi ya. emang ada les tahsinnya juga ya ada tahsinnya di rumah ada sama Syekh di dia nah kita, ya, alhamdulillah uh -huh. dipaksa juga listasin, ya, alhamdulillah kadang senin rabu, tapi kadang kalau keluar kota nggak ada itu, kalau suami ngantuk ustadz yang ngajarin kita ustadz datang kita ngantuk karena tuh <laughs> pagi-pagi di <habis> subuh, kan. <laughs> ya, ya. ya alhamdulillah, alhamdulillah itu gimana bang, maksudnya gini banyak ada beberapa curhatan seorang istri, eh curhatan istri ya. yang dimana suami tidak mau ikut kajian, tidak mau ikut ini, maksudnya apa sih yang membuat abang akhirnya apa memang dari dulu abang ketika istri bilang kalau yang arah kebaikan ya abang ikut tapi kan ada beberapa yang curhat istri-istri ya, bahwa ya, suami susah ya, banget susah. suami nggak bisa diajak nggak bisa diajak untuk ngaji untuk ikut kajian itu gimana bang? Ya awalnya sih ingin menyenangkan istri aja kan awalnya itu? Iya jadi memang sebagai orang Minang tentu kita hmm ingin belajar agama, mm. orang oh, Minang ya. kan, Buat ininya ya, ya, secara ya, meskipun pemahaman kurang, tapi kalau untuk sholat, insya Allah kita jalan. Mm. Jadi kan kita percaya kan sholat itu tiangnya agama. Yeah. Nah, lalu istri rajin ikut kajian, mm -hmm. dia ajak suami ya. Dalam pertama tentu dalam rangka menyenangkan istri. Awalnya ya, ya? Dengan kesibukan kita, <laughs> ya kita entertain lah istri ini kan, pokoknya dia ajak, ayo aku ikut nih. Uh, ya. Tapi Alhamdulillah kan, ikut <coughs> umroh sama Ustaz Khalid, mm -mm. tahun berapa ya? Dua mulai... Dua berkali-kali kayaknya abang ya iya, sama Ustaz Khalid ya? Pertama kali Ustaz Khalid itu pas, Ustaz Khalid itu masih KHB deh. Uh, mm, umroh, ya KHB. KHB ya, uh. ya masih KHB umrohnya. Yeah. Ya masih KHB belum muhut belum muhut iya iya itu ya. pertama kali ikut umroh masal Ustaz Khalid. Hmm. Lalu, Abang haji kan sama Ustaz Khalid juga? Iya. Iya kan? Haji ya haji sempat kan? Iya sama Ustaz Khalid udah ya haji ya A -a. sama Ustaz Khalid yang ketiga kemarin. Heeh. Ya habis itu berkelanjutan terus A -a. lalu pernah muflen sama Ustaz Sufan di Lombok. Uh, wah. Lombok ikut juga Lombok. ya Lombok. Ya tahun berapa ya? 2019 kalau enggak salah lalu ya sama Wisnu tuh ya, waktu semester, di Bogor ya? ya, bukan hanya Bogor di Oh di ya, Malang, Malang Singasari, malang. Ya, malang itu 2018 kalau nggak salah. Jadi rutin ikut dauro, ikut kajian dan ya. rutin umroh setahun ya minimal dua kali lah kita hmm. umroh rutin dua kali seming sebulan Eh setahun Nah lalu kita ajak keluarga nih, bagaimana hmm, keluarga ya. bisa tertarik. Nah kita mengajak keluarga dengan ajak umroh bareng. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah orang tua sekarang sudah adik-adik keluarga hmm. semua sudah. Abang berapa bersaudara sih bang? Saya bertiga. Oh bertiga. Dua perempuan, <tuh> kalau istri hmm. berempat sekarang. Hmm. Lalu berlima ada meninggal satu adiknya, tinggal berempat. Jadi seluruhnya keluarga, keluarga saya, keluarga hmm. istri, orang tua istri, orang tua diajak, lalu kerabat terdekat kita ajak. Abang dulu apa backgroundnya Bang? Misal, ayahnya Abang gitu. dua-duanya ASN. Oh, dua-duanya ASN ibu, iya, Terus di kampung. Di kampung, oh. Dimana di mana, Bang? Kalau di Sumatera Padang, Barat, di Kota Padang. Oh di kota Padang ya? Lahir dan besar di kota Padang. Oh, terus tiba-tiba bisa, bukan tiba-tiba sih, masih kan? Pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta? Iya kuliah di Trisakti, mm -hmm. Fakultas Ekonomi, lalu sempat jadi presiden mahasiswa di Universitas oh. Trisakti. Keren lah uh -huh. di kampus <laughs> itu. Tahun berapa sih itu? Bang di Trisakti? Tahun 97 masuk ya. Oh sampai David kali ya? David, David, David Khalid itu 92, 95, 95 dia? Dia 95, lima, uh -huh. dia mesin ya kalau nggak salah. Mesin dia teknik. Jadi abis itu Uh, habis itu tamat 2000 kita agak telat sedikit empat setengah tahun ya 2001 ya kalau saya salah telatnya mm. uh, lulus ya sudah uh, sehari sebelum sudah nikah enggak tertarik maksudnya tertarik di dunia politik kan ekonomi nih Iya tertarik kan waktu mahasiswa juga jadi aktivis Oh iya sih ya Presiden mahasiswa Heeh uh -huh. Universitas Sakti istri waktu itu uh -huh. ketua parlemen Fakultas Hukum 97 itu 97 tujuh istri angkatan 99 Oh istri 99 ekonomi juga

Emang banyak manfaat kerjaan tuh ya, ya. jadi pemaham istri, gitu. <laughs> <laughs> jadi terjun aman. Po terjun politik tuh passion, oh emang passion. Passion, oh. Passion. Abang masuk, uh, di itu itu apa masuk? Jadi waktu itu rencananya mau waktu habis jadi pengusaha pengen jadi wali kota. Sorry, pengusaha berarti jadi sebelum ini pengusaha dulu kuliah uh -uh. kerja di mm -hmm. Indo Konsol, kantor konsultan uh, miliknya. Bapaknya Pak Prabowo, oh uh, okay. Almarhum Sumitro terjadi hmm, waktu itu hmm. di direktur utamanya, Almarhum uh, Bang Farid Prawiranegara Negara. Hmm. anaknya uh, Pak, Pak Prawida Negara itu yang PDRi ya, heem, uh, Prawiranegara Jadi Kerja, habis itu memutuskan jadi pengusaha. Okay. Ya mulailah tahun 2003 itu jadi pengusaha kecil-kecilan. Mm -hmm. Ya Alhamdulillah. Apa usaha, di bidang apa? Uh, supplier. Oh supplier, uh, supplier uh, apa? Uh, ini mulai supplier oli dulu. Oh oke. Okay. Agen oli hmm. untuk pabrik-pabrik. Uh. Tapi yang menariknya abang waktu itu bilang kan dari pengusaha nih. Iya. Yeah. Terus tiba-tiba pengen jadi wali, uh, wali calon kota. wali kota. Terus partai-partai mendekat ke abang. Iya karena lihat surveinya bagus popularitas dan elektabilitas. Enggak tinggi. maksudnya kok bisa saya terkenal itu abang? Baru pengusaha loh itu bang? Iya kan setahun sosialisasi. Kalau oh setahun kalau sosialisasi. Nu datang ke kota Padang waktu itu. Heeh. Bali 100 tiap sudut kota. Oh hasil yeah, usaha billboard. itu ya, berarti kita ya. Kita investasi billboard. Untuk kita pasang billboard dimana-mana. Billboard. Lalu. Calonnya anak muda oh lagi ya, kan. Iya pasti ganteng waktu oh. oh. itu. Rambut kita masih ada. Belah tengah enggak waktu itu? Oh Enggak. Masih ada. Masih ada. Bener-bener otak kita. Jadi itu. Lalu perut masih rata. Masya Allah. Jadi itu. Abis itu. Lalu. Uh, Baliho di mana-mana, lalu kerja politik dari kampung-kampung ketemu rakyat, mm -hmm. lalu berita koran. TV lokal, radio lokal kita semua. Uh, Jadi -oh, masif lah. Bener -bener oh benar-benar setahun tuh sosialisasi nah, terus gue ya. Lumayan wis, MM juga. <susuk> iya. <Habis> ya <sukur> meteran. Ya, <sukur> dapat apa ya. Hasil <gat> dari usaha tersebut ya. Ya Alhamdulillah. Ya, Tapi ya anggap aja biaya belajar ya bang. Ya? Biaya belajar. Biaya 2 miliar, 5 atau 7 miliar lupa. Ih. Ya. Tahun 2012 lah. <sukur> Sedih ya. <sukur> Banget bang Banget Tapi Tapi itu kan modal politik modal sosial yang sudah kita investasikan pas jadi sehingga pas nyalek 2019 nggak terlalu berat hmm. masyarakat ingat Andre sudah bekerja ya. alhamdulillah jadi suara terbanyak di dapil waktu DPR, DPR jadinya waktu DPR pertama kali tahun 2019, 2019 terpilih ya? uh, suara tertinggi di dapil masya allah alhamdulillah Abang dari pengusaha Terus jadi uh, Politisi di, uh, Politisi Terus uh, Soal di bola Juga nih Abang tertarik juga Emang dari dulu iya. Hobi bola memang Tuh, gitu dari kan Dari umur 3 tahun Sudah diajak, diajak menonton Menonton bola, eh, nonton bola. Uh -huh. Lalu bahkan Kalau orang tua telat Jemput Menonton bola Dulu datang ke stadion sendiri uh tiga tahun waktu oh ya enggak oh enggak lama kali OTSD OTSD <tip> <tip> <Waktu> <tip> nah, orang tua kan telat jemput kita uh, pengen nonton datang yeah. stadion bilang papa ajakin masuk dong saya pak ah nanti oh. dia dia anak, eh ini anak saya ah, bisa masuk ke stadion nah makasih pak <tip> gitu waktu SD udah SM udah masuk, gitu ya udah <tip> tolong jadi waktu lobbynya oke juga ya waktu, SMA ini <tip> yeah. kan waktu SMA itu liga lagi terkenal kan Jarum ya? liga apa ya liga Ah, Daniel dikejar. Lupa, Daniel, Daniel, Daniel itu waktu itu Kurniawan Yulianto baru pulang deh. Ya? Kurniawan, uh. pelita Jaya lagi hebat-hebat Iya -hebat, yeah ada kurniawan, ada kurnia sandi. Kurnia Sandi ya betul Apples Tewari. Apples iya. lalu apa Dejan Gluseve Waduh, gitu ya. Gitu. Anshari ah, Anshari Lubis, Anshari Farhi Husaini banyak. Keren-keren ya. Ah, pas SMA. bisnisnya ah, ah. bisa menguntungkan tau nggak? Apa? Calo tiket. <laughs> nah, jadi kita Abang jadi itu tuh. Eh, kita nggak ikut ngantri. Okay, ngantri belanja rame-rame okay. sama teman-teman ah. patungan, Abis yeah. itu kita jual. Ya alhamdulillah. Oh. Luh, lumayan deh. Oh. Lumayan. Oh, uh, emang otak dagangnya uh, kita nggak kita akui emang orang minang itu jadi kita, luar biasa ya bang kita itu sudah <laughs> nonton dari kecil uh, uh. lalu SD bisa masuk stadion minta tolong Pak ajak saya masuk stadion Pak uh, yeah. tolong Pak saya mau nonton bola diajak orang masuk SMA kita dagang masya tiket Allah. jadi semua kita jalanin masya Allah <laughs> jadi ya makanya sekarang passion bagaimana jadi penasihat tim, malam udah tiga tahun terakhir benar-benar semen padang, semen padang ngurus uh. semen padang, nyariin sponsorship ya untuk membiayai uh. klub, dan sekarang kita fokus banget banget semen padang bisa promosi liga satu. Oke, okay, itu uh, kemarin juga viral tuh kasus yang semen padang lawan sriwijaya. Ya. Nah itu abang uh, merespon itulah. Ya. Gimana itu sekarang bang? Ya. Updateannya? Tadi nih. Uh -huh. Tadi uh, siang saya sudah datang ke pt liga. PT LIB ya. Karena kan untuk melaporkan ke Komite Disiplin Komdis PSSI Itu hmm. harus lewat operator hmm. Tadi saya sebagai penasehat Dan juga CEO Semen Padang Datang mengantarkan dokumen pengaduan kita Ke hmm. Komdis PSSI yeah. eh, Ke PT LIGA LIB. Su LIB Supaya LIB meneruskan ke Komdis hmm. Ada dua hal tuntutan kita Pertama soal asisten wasit dua hmm. Yang tidak mengangkat bendera hmm. Padahal itu offset sehingga hmm. menyebabkan gol Sriwijaya menyamakan kedudukan. Yeah. Kita minta itu diinvestigasi dan wasit grounded dulu, yeah. karena harus kasih shock terapi dan pelajaran. Hmm. Yang kedua, yang kedua kita menanyakan soal pelanggar dugaan pelanggaran terhadap Sriwijaya FC hmm. melanggar uh, regulasi Liga 2 pasal 23 poin 3. Setiap klub Liga 2 itu wajib uh, memainkan pemain U21 di babak pertama ya dan minimal mainnya 45 menit. Nah, itu memang ada, peraturan ya, ada peraturannya Pak Ada peraturannya. Oke. Okay. Pasal 23.3. tiga. Hmm. Uh, kita belajar gitu. <laughs> Jadi dia memainkan pemain U21-nya di babak kedua. Oh. pelanggaran. Nah, pernah kejadian seperti ini, jurisprudensinya ada Mitra Kukar lawan Bayangkara. Hmm. Uh, itu Mitra Kukar waktu itu memainkan, tidak memainkan pemain U23. Waktu itu uh, mandatorinya U23. U23. Kalau sekarang mandatorinya U21. U21. Itu Mitra Kukar diberikan sanksi WO. 3-0. Hmm. Saya hmm. menuntut hal yang sama. Oh. Tadi kita sudah lapor ke LIB. LIB berjanji meneruskan ke Komdis. Hmm. Setelah bertemu LIB, kita ketemu tim baru nih. Ya. Satgas independen Anti-Mafia sepak yeah. anti, sepo, anti mafia sepak bola mm. yang dipimpin oleh Bang Ara Marora Sirait mm -hmm. Al Najwa Nah tadi sudah ketemu Bang Ara kita sudah sampaikan laporan jadi dua kita melapor ke dua tempat tadi mm -hmm. itu sekarang updateannya baru sampai, sampai situ ya dan kita berharap di zaman Pak Erik ini ya uh -huh. ini bisa dieksekusi karena selama ini kita lapor nggak jalan oh. tapi saya meyakini uh -huh. karena saya dekat sama Pak Erik ya yeah. sama Bang Erik dekat dan tahu persis bahwa Erik Thohir memang punya komitmen untuk memenuhi sepak bola. Saya ya. yakin nih laporan ini tuntasin om Erik. Oh, ya, oke. Okay. Kita kasih peluru Pak Erik supaya Pak Erik bisa benahin hmm. uh, PSSI sih. Jadi bukan hanya wasitnya saja yang kita incer tapi bagaimana Erik Thohir bisa melihat hmm. orang yang bertugas menunjuk wasit itu benar atau enggak. Di okay. diinvestigasi besar besaran. Oke okay, oke. Okay. Jangan sampai gini wis hmm. kayak Liga 2 aja kita bisa habis duit. 15 sampai 20 miliar setahun. Mm -hmm. Nah, duit sudah sebanyak ini habis, tiba-tiba mm -hmm. dirusak sama, mohon maaf, dugaan yeah. mafia sepak bola. Apalagi Liga 1. Liga 1 bisa 40-50 miliar. Kan kasihan manajemen Betul. cari duit, pelatih capek melatih, pemain cepat capek berlatih. Itu satu klub bang maksudnya? Iya, saya pandang aja untuk musim kompetisi Liga 2 mm -hmm. ini, kita targetkan 20M. Mm. Karena? Iya, kita ingin promosi. Kita iya. habisin duit 20M lah untuk promosi. Oh, pro, oh promo, promosi ya? ke Liga 1. Oh, kita mau naik kelas mempersiapkan jadi mempersiapkan dengan budget segitu. Iya. Oke. Okay. Mahal ini. Mahal ya? Iya. dan kita sebagai penasihat capek cari sponsornya. <laughs> 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 bang, artinya uh, capir, mafia ya. sepak bola tuh memang benar-benar ada, Bang? Ya, diduga ada. Hmm. Jadi ada yang bermain soal promo. Kalau di liga dugaannya kita main duga-dugaannya ya. Hmm. Di Liga 3 dan Liga 2 tuh main soal promosi, mm -mm. promosi degradasi. Ya. Bagaimana promosi? Mm -mm. Kalau di Liga satu tuh diduga mainnya judi. Liga ya. 1 judi? Ya, makanya oh. kita berharap satgasnya yang dibentuk Erick Thohir, uh -huh. Pak Erick, sama satgas yang dibentuk kepolisian itu bisa kerja. Kalau di yang dibentuk Pak Erick ini satgas independen, itu kan mengarah nih Maro Rasyid. Mm. Kalau yang dibentuk Pak Kapolri itu bersama sama dengan PSC juga, namanya Irjen Asep ya Wakabaris Krim mm. yang baru mengumumkan enam tersangka itu. Mm. Hmm, oke. Okay. Yang Aduh. penting kalau kita komit, nggak yeah. masuk angin, insya Allah bisa beres. Amin, amin, amin. Karena memang nggak mungkin, bis. Uh. Timnas yang berprestasi yeah. dan kuat itu hadir dan bisa kita ciptakan kalau kompetisi kita nggak sehat. Betul. Masa Betul. kita, mohon maaf ya, saya nggak yeah. nggak 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 membedakan antara pemain naturalisasi maupun yeah. pemain lokal ya. Yeah. Tapi tentu kita berharap bahwa benar-benar pemain yang lahir dari kompetisi kita lah yang bisa jadi tulang punggung hmm. timnas hmm. kita tanpa perlu kita mohon maaf hmm. mencari-cari darah keturunan Indonesia tampak saya, ya abang juga gak ada masalah tapi gak sama ada sama ada itu masalah. kan gak ada saya nggak akan saya nggak mau terjebak yeah. masuk ke kubu lokal pride iya iya betul 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 saya nggak mau iya yeah, benar-benar menurut saya Langkah PSSI sudah benar saat ini. Mm -hmm. Kita harus melakukan percepatan. Betul. Ya, sambil kita memenahi kompetisi kita. Oke. Okay. Nah, abang gitu. kalau melihat STI gimana? STI kalau saya sih biasa-biasa aja. Oh biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja. Kalau misal ditunjuk sebagai pelatih, maksudnya abang kalau lihat uh, punya peluang nih? STI itu huh? lebih beruntung daripada pelatih-pelatih Indonesia sebelumnya. Kalau menurut saya? Karena terlebih dia lebih beruntung daripada Luis Milla. Karena pas uh -huh. ST memimpin Indonesia, pemain-pemain yeah. kita banyak yang berkualitas. Oh. Beda waktu Luis Milla memimpin Indonesia pertama kali, hmm. Pemain enggak ada waktu itu. Waktu pemain itu... yang berkualitas, maksudnya sebanyak sekarang yeah. ini, sebanyak sekarang Kalau ini maksudnya? Zaman ST jadi sekarang pemain-pemain kita banyak yang berkualitas, hmm. dan ST bisa meramu itu. Meramu itu. Hmm. Ya, okay. lebih beruntung daripada Luis Milla. tapi intinya, mm -mm. ya, kita apresiasi STI karena ya, yeah. uh, mampu men meramu, ya, meramu, lalu mendisiplinkan mentalnya ya. juga beda banget. Lalu Bami. mentalnya, tapi kalau menurut saya, mohon mm. maaf, dengan segala hormat, saya lebih suka Coach Indra, bukan karena sekampung. Ya, <laughs> ya enggak serius. Karena, karena nah, abang ini <laughs> jangan ini lah. Nggak, nah, bukan karena sekampung. Main pada ya karena ini <laughs> dari segi permainan mohon maaf ya. <laughs> Kalau kita fair, main di bawah Coach Indra pemain lebih pede untuk main bola. Oke. Okay. berarti arti kata uh, kita kan bandingin ya. Uh -huh. Saya nonton Coach Indra mimpin tim lawan Vietnam sama mm -hmm. STI mimpin tim lawan Vietnam. Yeah. St Vietnam cenderung bertahan kita, hmm. kita counter attack. Tapi tim yang hampir sama dipimpin Indra Safri apa, kita berani keluar nyerang. Oke. Okay. Karena saya berprinsip pertahanan terbaik adalah menyerang. Wah. Wow. Ya, <laughs> ya, Boleh juga. Itu ya. loh. Jadi bukan mau, ini bukan <laughs> karena ini cara taktik bermain saja. Oke. Okay. Nah, gitu. Sekarang pertanyaannya. Dan faktanya, ya. uh -huh. Alhamdulillah rezekinya Coach Indra. Maret menang. Lebih bagus daripada ST. Iya, nah, kalau misalnya yang kita kan kalau kita, kita lihat uh, trofi ya. Uh, trofi ya. Iya. Jadi tapi pendapat memang, tapi ST kita harus apresiasi ah. juga bahwa dia berhasil tiga uh, apa timnas kita berhasil lolos ke Piala Asia. Betul. Bahkan Piala Asia U 23 tiga. Yang kemarin lolos di Solo ini pertama kali dalam sejarah lima hmm. kali keikutan keikutsertaan kita kualifikasi baru pertama kali lolos. Allah, kita apresiasi ST. Itu juga harus kita apresiasi, apresiasi, ya kan? Kita apresiasi dan saya rasa PSSI juga mengapresiasi ST. Hmm. Makanya dikasih perpanjang kontrak kan? Iya, iya, iya. Kan menurut saya fair lah. Tapi kalau tapi menurut... jangan juga kita menafikan kemampuan pelatih lokal kita. Oh iya. Gitu loh. Tapi kalau menurut Abang yang kemarin yang di Cina Asian Games. Nah Asian Games gimana tuh penampilan kita? Iya, dengan segala uh, apa ketersediaan stok ya lumayan. Oh, karena memang banyak nggak mau yang ya, lep, Asian lepas. Iya, memang Asian Games itu nggak masuk match uh, FIFA FIFA match, eh, match iya. day. FIFA FIFA, 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 iya. 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 masuk agenda FIFA. masuk agenda FIFA. Iya, Sama nanti contoh kayak Piala Asia, uh -huh. U23 yang rencananya main bulan April di Qatar, itu nggak uh -huh. masuk agenda FIFA. Oh, nah, saya nggak tahu tuh nanti Asnawi Pratama Oh, dikasih lah ya. Apa bisa main atau nggak? Hmm. Itulah. Kayak kemarin Sananta juga kan banyak klub yang tahan. Iya betul. Kayak AFF kemarin kan nggak yeah. masuk karena itu. Oke. Okay. Karena kewajibannya agenda FIFA. Oke nah. oke. Okay, okay. Jadi itu. Jadi yeah. kalau tapi respect sama semua pelatih Oh Iya. Dong, pastinya, kita ya. apresiasi ST ya yeah. Kita apresiasi Coach Indra Tapi boleh dong. Memilih. Saya lebih pretensi Coach Indra, yeah. saya hormati. Cenderung sini yeah. ya, gitu ya. Karena menurut saya saya lebih suka pola permainan berani menyerang. Oke, okay. bukan gitu. karena minang ya? Bukan, Enggak, yeah. oh. <laughs> bukan, karena lebih berani menyerang. <laughs> lebih berani menyerang. Nah. Allah. Dan alhamdulillah loh, yeah. Coach Indra banyak menemukan pemain-pemain yang dimanfaatkan loh, mau Ste. Oh iya betul, itu. iya. Coach Beliau Indra, talent. Ininya talent scoutnya jalan tuh waktu ya. zamannya beliau. Tapi ST juga talent scout, tapi untuk naturalisasi ya. Menurut ya. pokoknya saling melengkapi lah. Saling melengkapi benar. Pokoknya ST saling melengkapi, Coach cinta harus kompak dan harus, harus kita selalu support. Harus. PCC harus support dua-duanya. Oke, okay. bang ini kan abang udah mau ini lagi acara lagi nih. Ah. Jadi pertanyaan terakhir. Apa tuh? Kalau misalnya disuruh pilih, abang dikasih kesempatan hmm. lebih baik jadi gubernur Sumatera Barat. Hmm jadi ketum PSSI hmm. atau DPR lagi. Huh. jawab aja pusing. <laughs> <laughs> Tapi kesempatan semuanya jadi besar kita, ini cerita nih ceritanya. Uh -uh. Kalau ketum PSSI 2027. Oke. Okay. Jadi kita skip dulu. Enggak, ini kita nggak ngomong tahun. Jangan. Jangan ngomong tahun. Jangan jangan kita, jangan, <laughs> bi, jangan kita berfik, mempersulit pemikiran karena faktanya 2027 okay. masih lama. Yang mungkin itu antara <laughs> nyalon DPR atau nyalon gubernur. Yeah. Nah faktanya apa yang diambil Andry Rosyadi sekarang? Mm -hmm. Andry Rosyadi 14 Februari 2024 ikut pil pil pemilu legislatif. Yeah. Nyalek DPR RI. Mm -hmm. Saya sampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat yang ingin Andry Rosyadi ikut kompetisi gubernur syaratnya satu dulu kita antarkan Pak Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Mm. Kenapa harus Prabowo? karena APBD Sumatera Barat itu kecil, hanya 6,7 triliun. Kecil terus. Hmm. Lebih mirip-mirip lah sama wali kota Tangerang, hmm. Bupati Bekasi atau apa Bupati Tangerang atau Bupati Bogor. Levelnya kok masuk ke kabupaten anggarannya? Ya anggarannya maksudnya. Ayah memang faktanya APBD-nya kecil, hanya 6,7 triliun. APBD Sumatera Barat kecil banget. Hmm. Bayangan DKI itu 7 putih Jawa hmm. Barat 50 atau 40. puluh hmm. Kecil banget. Nah, untuk percepatan pembangunan Sumatera Barat butuh bantuan pemerintah pusat. Nah, kalau Pak Prabowo jadi presiden, baru Andro Syadi mau mempertimbangkan pilkada. Pilkada. Kenapa? Karena dengan Pak Prabowo presiden, kita bisa istilahnya membawa uang pusat APBN ke daerah. Apa yang bisa kita kerjakan? Pembangunan infrastruktur besar-besaran, jalan tol Padang Pekanbaru yang selama ini terkendala lamban bin lambin itu hmm. oleh e, rezim pemerintah provinsi sekarang itu bisa kita percepat. Karena kalau Padang Pekan Baru itu jalan bis, itu putaran uangnya, fulusnya banyak. Hmm. Ratusan miliar orang Riau akan ngabisin duit tiap minggu di Sumatera Barat. Hmm. Ya, lalu kita bisa jual hasil produksi pertanian kita dan ternak kita ke Riau. Hmm. Itu duit banyak. Lalu yang kedua Selain tol, ya kita bangun infrastruktur yang lain. Lalu juga kita mau aktifkan uh, kereta api di Sumatera Barat untuk jalur logistik maupun angkutan penumpang. Nah, caranya apa? Itu harus dukungan pemerintah pusat. Hmm. Prabowo presiden <tuh> baru Andri Rosyadi bisa jadi gubernur. Kalau tidak kalau, jadi presiden, jadi, ya agak sulit bangun Sumatera Barat. Menjadi DPR aja? Ya, agak sulit karena gini. Salah contoh-contohnya, kalau kenapa Solo maju pesat sekarang? Ah. Pak Jokowi presiden, Mas Gibran jadi wali kotanya kan flyover semua dibangun di Solo. Hmm. Kita saya iri loh. Lihat luar biasanya pesatnya pembangunan Solo. Nah hmm. kalau Pak Prabowo jadi presiden, insya Allah Gibran Sumatera Barat andalannya deh Masya Allah. Ah, <laughs> ah, <laughs> gitu. Nah, ini pilihan itu. Ayu, iya, iya, iya. Ah, ini ini sonbat. <laughs> <laughs> Oke, okay. uh, Bang Andre, makasih banyak ya. Yeah. atas semuanya, ilmunya, yeah. terima kasih terus sharing sharingnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa diundang lagi ya, kapan-kapan ya. Insya siapa tahu arahan diajak ini, anak-anak bola semua nih, Bang. Yeah. <laughs> siapa tahu bisa diajak, jadi bisa ngobrol-ngobrol di sini juga. Itu masalahnya arahan itu kan kalau pulang, uh -huh. dapat izinnya sehari sebelum TC. Oh, uh, jadi misalnya TC Cuma tanggal satu hari doang iya, berarti ya, tanggal, untuk... tanggal misalnya TC tanggal, heeh, uh sembilan -uh. besok, arahan pulang tanggal 8 kita sampai ini pasti istirahat. Lalu tanggal capek, 8, tanggal jika. 9 harus masuk TC. Mm -mm. Habis itu misalnya tanggal 17 nih, selesai tanding. 18 mm. harus pulang. Mm. Jadi memang padat banget ya. Padat banget. Jadi ruang untuk podcast mm. atau ruang untuk ini. Ngobrol-ngobrol nggak -ngobrol ngobrol, ngobrol, bisa ya. Agak repot ya. Iyalah. <laughs> Saya waktu itu pernah ngundang Coach Indra juga. Yeah. Sampai udah janjian terus udah hari ha. Coach Indra, e, Bang Wisnu mohon maaf ya mendadak diundang presiden waktu itu pada saat itu. Saya bilang ya gak apa-apa, coach nanti kapan Memang bisa lagi lah. Padat banget. Jadi padat ya. Eh uh, dia latihan tiap hari. Mm -mm. Latihan tiap hari. Di Jepang tuh latihan tiap hari. Enggak yeah, ada yeah. libur ya. Latihan tiap hari, Bang ya? Enggak ada. Emang libur. latihan sepak bola tiap hari, Bang? Iya. Enggak ada satu hari pun libur gitu? Enggak. Oh. Kemarin kebetulan libur... Kalah TSF ya? Eh? Jadi, <laughs> jadi, <laughs> jadi kemarin... sekali skala sunggas. Jadi, jadi sempat libur yeah. kemarin tanggal berapa ya? Uh -huh. Yang kita liburan ke Kyoto tuh Arang kebetulan lagi libur. Oh. Jadi hari minggu itu dia gak masuk line up. Uh -huh. uh, sehingga dia hanya latihan sebentar. Yeah. Uh, sehingga siang udah long kosong, Seninnya libur. Sehingga uh -huh. waktu itu hari Sabtu malam saya berangkat ke Tokyo. Uh -huh. Sabtu minggu sore... sore sama Arhan dan Ziza sama keluarga kita ke Kyoto nih yeah. Minggu kemarin mm -hmm. Sem Senin malam pulang Selasa pagi pulang Jakarta Selasa sore udah sampai padet, sini padet. Rabu udah sampai di tempat Wisnu <laughs> nah. Nah. Thank you banget nih ya Bang <laughs> ya itu itu faktanya memang nggak ada libur memang Allah. Maka itulah Allah. penyebabnya kalau bertanya-tanya orang kenapa nikahnya di Tokyo yeah. ya itu yang tadi ya yang uh, tadi uh, memang nggak ada waktu ruang dan nikah itu dia dikasih libur pas hari nikah Jadi sehari sebelum nikah 19 masih latihan 20 nikah 21 libur 22 udah latihan ah. Saya ingat Alhamdulillah banget Alhamdulillah kita masih ada libur teman-teman ah. Semua ah. harus ah. disyukuri Jadi itu, itu faktanya Jadi yeah. kalau orang nanya-nanya gaya-gaya nikah di Tokyo Enggak Memang yeah. keadaan kondisinya memang kondisi kayak gitu. yang yeah. memaksa, tapi alhamdulillah, kadar Allah mm -mm. banyak saudara, teman yang bantu nikahan di Tokyo, Sana, ya? pihak KBRI, support, yeah. lalu teman-teman yang bekerja di berbagai instansi mm -mm. di Tokyo yeah. juga dukung, bantu mm -mm. jadi mau, jadi panitia. Ya, alhamdulillah, banyak yang bantu, Masya Allah. jadi alhamdulillah, memang persaudaraan sesama rakyat Indonesia itu luar biasa, nah, jadi dibantu banget lah. Jadi banyak banget panitianya emang kayak punya keluarga baru gitu di Tokyo ya, di Jepang. Ya. Jadi banyak sekali yang bantu dan KBRI supportful ya alhamdulillah bisa nikah. Alhamdulillah. Iya, siapa sangka gitu. Ya. Nikah jauh banget gitu di ya. Tokyo makasih ya. bang, makasih banyak, <laughs> masya allah. nanti kapan-kapan ya bang ya, kalau bisa uh, nggak aran ya, pasti udah sibuk nih agak susah. maaf teman-teman ya, agak susah nih. ya jadi ini udah kita request ya, tapi mungkin dia dia kan kompetisinya selesai akhir Feb, akhir november, uh -huh. mungkin ada libur desember awal kali ya. Bismillah, ya insya allah bisa ya. lah ya. Insya allah. <laughs> tapi nggak janji. Hmm. Ke Jepang, ke Jepang. lumayan. Ke, 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 ke Jepang. Ke Jepang. Kayaknya saya pakai iPhone aja gini ya <laughs> kali. <laughs> Ngesum-ngesum. <nusum. laughs> nge-zoom, nge-zoom boleh lah boleh untuk di awal ya Bang sekali lagi makasih ya, kita langsung pamit aja ya Terima kasih, sudah diundang Sama-sama Bang, oke kita pamit teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Bang Andre dan pastinya bermanfaat untuk saya juga dan untuk teman-teman semua InsyaAllah ya, Barakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh